saling support dalam urusan rumah tangga, sehingga Sari dan juga suami mengaku lebih memilih untuk urus rumah tangga bersama tanpa bantuan asisten rumah tangga. Lalu ada informasi dari Rizky Febian yang akan menjawab pertanyaan yang saat ini banyak banget nih ditanyain sama dia. Bener nggak? Atau apakah Rizky ini akan menghadiri pernikahan mantan pasangannya? Asisten presenter yang baru saja melepas masa lajangnya pada tanggal 20 Fani Gatani mengaku bahwa ia dan sang suami telah bertukar pikiran untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Kita dari awal itu untungnya memang udah bicara ini, udah ngomong hal ini pada saat udah menikah. Dia juga udah ngomong plan dia bagaimana nanti kalau udah menikah. Jadi memang dari awal kita udah tahu ini udah saling support. Aku jadiin dia dan dia jadiin aku orang pertama ya, untuk berdiskusi tentang apapun. Asik nepang.